Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hari ini, nikmat silaturahmi, mendengarkan siraman rohani. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, atas nikmat yang diberi. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat kita nikmati hari ini dengan amal solihat kita, amal ibadah kita yang terbaik, yang insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dalam kehidupan duniawi kita, insyaallah Allah akan berikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, dan kita terus terdorong untuk melaksanakan kebaikan, dan insyaallah hidup kita baik dan mati kita dalam kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, rahmat sekalian alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dapat kita teladani karena beliau adalah teladan yang baik dalam kehidupan kita, dan insyaallah mudah-mudahan sunnahnya, perintah dan larangannya dapat kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mengikuti jejak beliau dan melaksanakan sunnah beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kehidupan normal manusia secara naluri dan hati nurani, semua kita membutuhkan untuk melaksanakan perintah agama, perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Melaksanakan ajaran agama ini tidaklah secara parsial-parsial. Ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu tidak cukup hanya dengan puasa, ibadah itu tidak cukup hanya dengan menunaikan zakat, berinfak, bersedekah sesuai kemampuan. Ibadah itu tidak hanya ibadah haji dan umrah, tapi ibadah itu adalah memasuki ajaran agama Islam itu, melaksanakan agama Islam itu adalah secara kafah, secara keseluruhan. Kita mengingat Allah tidak cukup hanya di masjid, kita mengingat Allah tidak hanya dalam keadaan sholat, tapi kita mengingat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga itulah yang mencerminkan kita menjauhi agama dalam kehidupan ini. Ada di antara kita umat Islam soleh hanya di masjid, tapi di luar masjid sudah beda, di masjid beda, di luar masjid. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ibadah itu tidak hanya ibadah individual kita, tapi harus mampu kita seimbangkan dengan ibadah sosial. Salah satu ajaran agama kita ibadah sosial adalah ibadah kurban. Dalam menyambut bulan Zulhijjah, ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, banyak beramal soleh
amal soleh apa saja. Yang penting itu adalah kebaikan. Yang kedua, kita bertaubat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, berkurban. Yang kelima, melaksanakan haji dan umroh. Dan yang keenam, memperbanyak tahmid, tahlil, dan takbir. Inilah enam antara lain amal soleh kita dalam menyambut bulan Zulhijjah. Yang akan kita bahas, saudara-saudaraku, adalah tentang berkurban. Apa yang menjadi dalil dan dasar kita berkurban? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka dari binatang ternak. Syariat kurban ini, saudara-saudaraku, telah Allah syariatkan tidak hanya kepada kita umat Muhammad, tapi telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Kita ingat bagaimana peristiwa kurban putra daripada Nabi yang pertama, Nabi Adam AS, kurban Habil dan Qabil. Dan dapat kita ketahui melalui Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Kita memperoleh kebaikannya, dimudahkan urusan kita, apalagi dengan pandemi virus corona ini adalah musibah kepada kita semua, seluruh umat manusia. Bagaimana Allah untuk menarik musibah ini, Allah angkat musibah ini, salah satunya saudara-saudaraku dengan amal soleh melalui kurban. Kam muslimin rahimakumullah. Kenapa seseorang yang pekerjaannya hanya sebagai pemulung, mendaki kara-kara, dia mampu dan mau berkurban? Dan kita lihat bagaimana seorang yang petugas kebersihan, dia ikut berkurban. Kenapa kita yang sudah lebih baik pekerjaannya, lebih layak lagi, lebih terhormat lagi, tidak ikut berkurban? Kenapa dengan HP yang harga jutaan? Kenapa dengan sepeda motor? Kenapa dengan mobil kita berani? Tahun demi tahun kita berani untuk mengkredit. Kenapa kita tidak mau mengkredit kurban ini supaya kita ikut berkurban? Dikumpulkan sama panitia yang kita percayakan. Saudara-saudaraku, bagi yang mampu, yang berkurban, tidak ikut berkurban, ingat hadis Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun falam yudohi, siapa dilampangkan rezekinya lalu ia tidak mau berkurban, fala yukorribanna musollana, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat solat kami. Orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Saudara-saudaraku, hukum Al-Rahim, inna antayna kal-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dalam mensyukuri nikmat Allah yang banyak yang sudah kita nikmati, Allah perintahkan kepada kita yang pertama, dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar,
Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Saudara-saudaraku, beribadah itu yang pertama harus seimbang. Ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diseimbangkan dengan ibadah horizontal, hubungan sesama manusia. Kalau ibadahnya secara vertikal menurut kita, orangnya sudah sholat, orangnya sudah puasa, untuk menyeimbangkannya maka dia harus berzakat dan dia harus melaksanakan kurban bagi yang mampu. Saudara-saudaraku, inilah keseimbangan ibadah kita. Kalau betul-betul kita sholat, insya Allah sholat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau betul-betullah kita puasa, kita tunaikan puasa, bahkan kita tambah lagi puasa-puasa sunat, maka secara duniawi kita, dalam kehidupan kita dunia sehari-hari, insya Allah akan memperbaiki ibadah sosial kita, membina hubungan yang baik kepada manusia dan alam semesta, sehingga nampaklah kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh penyiar kita. Iya Ustadz, sebentar ternyata sudah ada yang bertanya dari via WhatsApp ya Ustadz. Iya. Baiklah, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ada Kiki dari Kampung Teleng. Katanya iya. Ingin bertanya, apakah orang tua yang sudah meninggal masih boleh melaksanakan kurban yang dilaksanakan oleh anaknya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya saudari kita Kiki. Apakah Kiki ini laki-laki atau perempuan? Kata saya. Ya pasti dia ini, ya saya yakin bukan alien, pasti manusia kan. Apalagi dia beralamat di Kampung Teleng. Nah, begini saudara kami, pendengar kami Kiki dan pendengar kami di mana saja berada, apa hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Iya, ini singkat kata dari pertanyaan dari si Kiki. Berkurban atas nama orang yang meninggal, jika orang yang meninggal itu berwasiat, maka wajib dilaksanakan karena namanya wasiat. Para ulama kita semua sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, boleh dan bahkan wajib dilaksanakan. Jika kurban ini najar yang meninggal, berarti najar sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Mungkin sewaktu dia masih hidup, najarnya sudah terpenuhi, tapi najarnya untuk berkurban itu belum dilaksanakan, maka itu hukumnya adalah wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Tetapi jika tanpa ada wasiat, tanpa ada najar, bagaimana hukumnya kalau kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Dia tidak ada wasiat dan tidak ada najarnya. Maka menurut jumhur ulama kita, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, membolehkannya. Apa landasannya? Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berkurban, dan juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyembelih dua kambing, yang pertama untuk dirinya dan yang kedua untuk orang yang belum berkurban dari umatnya. Tentu umatnya itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati. Maka inilah yang menjadi landasan hukum membolehkan berkurban atas nama orang yang meninggal, almarhum ayah saya, Baginda Teleng Bariba, atau atas nama almarhum ibu saya, Siti Markobet.
dan disebutkan ketika itu hewan kurban itu disembelih. Demikian saudari kita Kiki di Kampung Teleng, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dalam rangka berbakti kita kepada orang tua, dan insya Allah kurban ini akan dinikmatinya di alam kubur, dan insya Allah juga itu bagian daripada mengundang rahmat Allah kepada kita. Laksanakanlah kurban Kiki atas nama orang tua kita walaupun dia sudah meninggal dunia. Demikian. Baik Ustadz, kalau begitu semoga saudari Kiki atau saudara Kiki ini ya dapat menyimak jawaban dari Al-Ustadz yang telah disampaikan. Baiklah Ustadz, langsung saja kepada kesimpulan. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, pada umumnya pendengar radio Rawi FM yang sangat kami sayang dan kami sangat kami cintai, mari kita ikut berkurban di tahun ini. Mari kita ikut berkurban tahun-tahun selanjutnya. Insya Allah kurban itu tidaklah sia-sia, dan insya Allah itu kurban itulah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah manisnya berkurban, nikmatnya berkurban akan kita nikmati dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Rezeki kita insya Allah akan terus bertambah, dan harta kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan usaha kita terus berkembang, dan insya Allah juga saya yakin atas nama lembaga mungkin bisa kita berkurban. Dan insya Allah juga saya yakin radio Rau FM juga akan nanti melaksanakan kurban atas nama lembaga ini. Insya Allah begitu juga kami harapkan kepada saudara-saudariku, ikutlah berkurban di tahun ini atas nama pribadi, atas nama lembaga, instansi. Yang penting ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan solidaritas, persaudaraan kita, perbaikan gigi, pino makna sekali setahun. Sudah umat Islam, perbaikan gigi. Insya Allah kita akan lebih sehat lagi, imunitas kita tentu lebih baik, dan insya Allah virus corona yang sangat kita khawatirkan dan sangat kita cemaskan, dan bahkan kita panik dengan kedatangannya itu, insya Allah dengan itu kita akan terhindar dari segala wabah penyakit. Amin. Usikum binafsi bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rau, demikianlah ceramah kita di sore hari ini bersama Al-Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita di sore hari ini. Dan kepada Al-Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ustadz, semoga kita berjumpa di lain waktu dengan keadaan sehat selalu. Amin. Dan rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105 RU FM, Your Lifestyle.